Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Ya teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari teman-teman semua mengenai bagaimana cara mengembalikan servis ya. Ini ada pertanyaan yang kalimatnya seperti ini guys. Bagaimana cara mengembalikan servis yang digesek, yang bolanya digesek dari bola bagian atas ke kiri? Nah, pertanyaan itu seperti itu, tapi akan menjadi berkembang menjadi tiga versi ya. Dari atas bagi bola bagian atas itu ini guys ya. Bola bagian atas ke kiri artinya itu ke sini ya, ke kiri. Bola bagian atas ke kiri dengan posisi bednya itu vertikal ya. Posisi bolanya posisi bednya itu posisinya vertikal seperti ini ke kiri. Nah, kenanya itu juga di tengah-tengah bola. Jadi kenanya begini. Nah, jadi dari atas bola ke kiri sini. Ya kan? Nah, ke kiri. Dari atas ke kiri, ini akan menghasilkan tentunya akan menghasilkan bola side ya. Nah, bola side-nya itu, adalah bola side yang kosong ya, bukan bola side isi ya. Jadi bola yang dipukul dari bagian atas bola ke samping kiri dengan arah bolanya itu horizontal ke kiri ini ya, ini akan menghasilkan bola side. Jadi putaran bolanya itu akan menjadi ke samping kiri begini guys. Nah, yang kedua, bola digesek dari atas ke kiri tapi kiri bagian bawah ya, kiri bagian bawah. Jadi dari atas ini kiri bagian bawah. Nah ini ya, dari kiri atas kiri bagian bawah. Nah, apa bola yang akan dihasilkan? Bola yang akan dihasilkan tentunya akan menjadi bola side ya, sama sebetulnya bola side, tapi dia akan sedikit mempunyai kandungan chopnya. Jadi ada chopnya ya, jadi kira-kira ya chopnya sekitar 30% ya. Jadi kalau bola begini ya, jadi dari atas ke samping sini ya, nah itu akan ada sedikit bola chopnya ya. Intinya sih side juga, bola side itu adalah bola yang berputar ke samping. Nah, kemudian yang ketiga, ketika bola dari atas bola, dari bagian atas bola ini digesek ke samping kiri dengan posisi bednya itu terbuka seperti ini. Jadi begini guys. Nah, gini. Jadi ini kena atasnya, atas bola dibuang ke kiri ini dengan jadi arah bola ini cek atas ke samping kiri. Ini juga akan menjadi bola side juga, cuman side-nya itu ada backspin-nya. Jadi akan ada mengandung dibilangnya akan mengandung isi ya. Jadi isi tapi dia side ya, putaran ke samping kiri. Nah, kemudian kita harus bahas dulu yang pertama ya. Kita akan membahas bola yang pertama, di mana bola digesek dari samping atas, bola bagian atas ke arah kiri gini. Nah, ini adalah bola side yang intinya putarannya itu ke samping kiri. Bagi kita selaku penerima ya, selaku penerima tentunya kita harus bisa membalikan bola itu ya dengan menggesek bola bagian atas juga, tapi digesek ke samping kanan. Jadi gampang ya, mudah ya. Jadi yang pertama, bola putar atau bola gesek, servis gesek di bagian bola bagian atas ke samping kiri, kita bisa mengembalikan juga dengan posisi yang sama, bola bagian atas ke samping kanan begitu. Jadi kalau pertama bolanya digesek begini ya kan, ya otomatis mutarnya kan mutarnya itu ke searah dengan jarum jam ya kan. Nah, maka kita akan putar balik. Jadi kalau lawan geseknya itu ke samping kiri ya, kita akan putar balik menjadi ke samping kanan. Ya, jadi tadi jelas ya guys ya, bola yang diputar dari samping dari kanan atas bagian bola ke samping kiri akan kita kembalikan dengan posisi yang sama dari samping kiri atas ke samping kanan. Jadi begini. Atau lebih tepatnya, lebih mudahnya itu kita ambil sebelah dari belakang ya, atau dari belakang bola ke depan. Tapi sebelah kanan bola gitu. Kita bisa ngambil dengan cara begini ya, dengan cara begini ya. Atau juga bisa dicop sebetulnya. Cop tapi posisi bednya itu harus seperti ini. Ini bola. Jadi kalau servis, kalau di saat kita mengambil bola itu bisa begini ya, gesekan kanan bola ya.
maka atau begini, kita sebagai penerima servis maka akan melakukan pertanyaan pertama. Kita balikan. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara mengembalikan bola, ya, bola dari samping dua apa dari bagian atas, ya, atas ke sedikit ke bawah. Jadi yang tadi saya bilang dia akan menghasilkan bola side. Right, tapi ada backspinnya, hanya right sedikit tapi backspinnya. Kita bisa mengambil bola ya sebelah sama sebelah kanan bola begini. Kita geser sebelah kanan bola ya. Tapi gesekannya tuh agak sedikit ke atas guys, agak ke atas. Nah, jadi jangan sampai jangan cuma begini doang ya, jangan cuma begini. Tapi kita arahkan ke atas. Nah gitu. Kalau ke atas banget gini kan bolanya nanti jadi out ya, jadi keluar. Jadi kita cukup ke atas gini aja. Cek asal bulannya itu ngangkat saja. Nah, yang ketiga ya, bagaimana cara mengembalikan bola side itu ya. Apabila bolanya itu digesek dari atas ke bawah ya, dengan posisi bednya itu terbuka atau bednya itu seperti ini. Jadi di atas bola nih, bagian atasnya, cek terus ke bawah gitu. Ini sebetulnya sama aja dengan service chop guys ya. Jadi sama dengan service chop ya, cuman chopnya itu ada side-nya ya. Chopnya ada side-nya, cuman side itu ini apa? Kalau saya bilang itu 50-50 ya. Jadi chopnya itu ada 50%. Mungkin lebih banyak, malahan lebih banyak chopnya itu. Jadi sekitar ya 70% 30, 70% chopnya, side-nya itu 30 ya. Jadi teman-teman bisa mengambil bola itu dengan cara chop bednya itu agak sedikit mendatar gini ya. Kalau tadi itu bisa begini ya, ini agak sedikit mendatar seperti ini, arahin ke depan, cek gitu ya, karena bolanya ada isi. Jadi agak sedikit diangkat guys ya, ya agak sedikit diangkat agar putaran bolanya bisa menjadi netral, kemudian juga bolanya bisa masuk ke bidang meja lawan. Nah, kemudian cara mengembalikan yang kedua, selain menggunakan chop sebelah kanan bola ini, kita bisa gesek juga. Jadi bisa kita spin guys ya, kita spin bagian bawah ya sebelah kanan bola. Caranya begini, cek ya, bagian bawah sebelah kanan. Jadi ini bisa teman-teman bisa praktekkan semua ya, saat melakukan latihan dengan bola dengan tiga cara yang tadi saya sampaikan ya. Jadi yang pertama adalah kita bisa gesek dengan cara putar balik aja, gesek sebelah kanan bola, tapi arahnya itu hanya ke samping, ke depan, samping kanan tapi ke depan. Ya, yang kedua, apabila bolanya adalah side ya, kosongnya itu ada isinya sedikit ya, itu kita bisa gesek sebelah kanan, tapi agak sedikit naik ya. Kemudian yang ketiga, apabila bulannya itu ada isinya, bahkan bisa 50% sampai dengan 70% side-nya, untuk backspin-nya ya. Kita bisa jadi gesek bednya agak sedikit bukan bed, buka ya, gesek kanan dulu. Arahnya itu lebih ke atas. Dengan cara seperti ini. Nah gitu, arahnya ke atas. Nah, jadi, nah, jadi dengan cara-cara seperti itu ya, teman-teman tuh arahnya akan bisa, ya. Kita arahkan ke depan. Bisa mengembalikan bola seperti bola yang ada di pertanyaan tadi ya. Nah, oke, nanti ini untuk teman-teman yang akan menanyakan bagaimana caranya mengembalikan bola dengan servis-servis tertentu ya, teman-teman bisa sampaikan pertanyaan di video saya ini. Ya, nanti akan saya jawab dengan video saya juga. Ya, terima kasih teman-teman semua. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.